Nah, ini adalah kegiatan bagaimana kemudian menghadirkan koperasi yang menarik dengan cara ya beradaptasi, cara penyampaian ke generasi milenial. Kemudian juga harus ada inovasi, ya kan? Inovasi dengan digitalisasi mungkin kan sangat memungkinkan sekali. Koperasi ini kemudian dibawa ke arah digital. Kemudian juga kolaborasi bersama-sama, karena semakin lama koperasi ini akan semakin bisa lebih agile, lebih lincah untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dan harapan dari masyarakat itu sendiri, termasuk milenial. Sarjana ini artinya adalah bagaimana kita menjadi cinta pada sesuatu. Ini dari bahasa Sanskerta ya, seperti ini. Jadi semarak cinta kepada koperasi. Bagaimana koperasi ini bisa dicintai di kalangan anak muda milenial generasi Z seperti ini. Sehingga ini masih relevan sekali ketika Sarjana ini menjadi suatu ikon pameran pada tahun 2023 ini. Bagus sekali nggih, terutama untuk kalangan muda, karena kita dari SMK Koperasi Yogyakarta, kita mengadakan Tunas Pelita. Di sini kita berperan dengan siswa supaya lebih memahami, lebih mengerti koperasi sejak dini. Jadi kita siswa diajari koperasi sejak dini, apalagi di kegiatan seperti ini sungguh bagus sekali, karena anak muda yang belum mengenal koperasi jadi paham koperasi seperti apa.